Nih. Hari ni kau drive, aku malas, aku penat. Eh, Alimah. Eh, babe. Kau biar betul aku mana boleh drive. Betul lah. Aku penat hari ni, so silalah drive eh. Takkan sampai habis pun aku nak kena jadi driver kau. Kau gila ke? Aku mana boleh drive? Aku lesen pun tak ada. Aku bawa basikal goyang-goyang kau. Masa ni lah time kau nak belajar dengan aku. Aku bagi kau kelas free, kau tak payah bayar apa-apa. Okey, semua free. So, ni engine dah start, kau jalan je. Eh, aku tak main-main, aku tak boleh drive. Kalau kau tak sayang nyawa kau, kau boleh cuba aku drive. Ah, nak jadi apa jadilah. Kau drive sekarang. Cepat jalanlah, cepat. Eh, aku serius tak boleh drive. Jadi apa dengan kau? Aku tak tahu eh. Alah, sayangnya kau dengan aku eh. Tak apa, aku tak kisah pun. Apa nak jadi-jadilah. Okey, aku nak tidur. Bye. Eh, kau jangan pakai macam ni hari-hari. Nanti kang aku teguk hat iman aku ni kang. Itulah mak aku pula suruh aku pakai macam ni. Dia kata nak bagi aku nampak handsome, nampak macam lelaki. Dia kata sebelum ni aku selekeh je. Oh, yelah. Aku fahamlah perasaan mak kau. Yelah, selama ni kau macam perempuan. Ha? Suka main bunga, suka masak. Eh, kau dah tak ambil aku pergi tadi. Ha? Kau kutuk aku pula. Kau tu macam jantan, kau tahu tak? Eh, kau! Kau tak ambil aku. Kau tak ambil aku. Ha? Engkau. Ah, ah, aku tak baik pun. Sebab aku malas. Ha? Kau bayar kalau kau nak aku ambil kau. Kau ingat free ke? Ha? Ui, sibuk pakai ni semua. Ha? Kau kerja akulah. Eh, aku ni multi talented. Bukan macam kau. Perok. Babe. Ha? Kau ni apal mata kau ni? Dah macam janda nak 10. Ish. Kau diam lah. Aku tak cukup tidur malam tadi. Settle documentation klien semua. Weh, kerja tu boleh tunggulah. Takkanlah sampai tak sempat nak tidur. Ya, aku kan cemerlang. Cemerlanglah sangat. Mata dah macam mata panda. Ih, kau ni kuat bebel kan? Aku yang mata panda, kau yang bising apa? Tak ada, aku bukan apa. Nanti kalau kau dah pump, siapa nak deal semua klien-klien kita? Kau kena klien fasi, kan aku boleh handle? Pandailah kau settle nanti. Ah, dah sampai. Ha? Dah sampai. Tu? Ha? Eh, ni Alimah. Alimah, ni. Ha. Tengok ni. Weh, lah. Pancit. Ni, kau tolong aku ambil jack tak? Eh, apa pasal aku pula? Ni kereta kau lah buat sendiri. Lagipun aku tak tahu pasal tayar-tayar ni. Aku tak tahu kau power kan kau buat. Weh, serius lah kau tak nak tolong? Eh, dia ni. Eh, Alim. Kau ni memang tak berguna eh. Tukar tayar pun kau tak reti. Esok kalau kau dah ada kereta, kau ada masalah dengan kereta kau jangan cari aku eh. Pandailah kau handle sendiri. Eh, nak cakap orang pula. Dia pun sama. Nanti kalau laki kau suruh kau masak, kau minta tolong aku, kau telefon aku, jangan haraplah. Weh, kau hajar kau ni? Kenyang. Ni. Lemak rajinlah. Nana. Mak untunglah mak dapat anak macam ni rajin eh. Thank you. Macam tu je dia tinggalkan kita. Ah, mak ingatkan dia cakap ke tepi lemak nak basuh ke tolong mak basuh pinggan dengan si Alim ni. Tidak. Ya Allah, itu hati. Yang kamu tersengih-sengih ni kenapa, Lim? Mak serius ni tau. Kamu sebagai suami, kenalah ajar mak tu buat-buat kerja perempuan. Ini tidak. Kamu pula yang basuh pinggan. Dia pula rehat macam tu. Ingat pesan bapa mertua kamu tu. Suruh ubah harimah tu.